dimiskinakan di bawah ISIS. Kami sudah minta maaf sama beliau dan alhamdulillah permohonan kami dimasukkan beliau. Viral di media sosial, cuitan seorang pria diduga menjadi korban rasisme anggota Polsek Palmerah saat membuat laporan kehilangan. Cuitan itu diunggah akun @rizkyahyana di media sosial Twitter. Ia diteriaki dengan kalimat dasar padang pelit oleh seorang oknum polisi karena hanya mengucapkan terima kasih setelah menerima surat laporan kehilangan dari oknum polisi tersebut. Kapolsek Palmerah AKP Dodi Abdul Rohim membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya meminta maaf atas kejadian yang dialami Rezki itu. Mohon izin Komandan, kami melaporkan alhamdulillah malam ini jam 8 malam kami sudah ketemu dengan pelapor Bapak Mas Rizki dan kami intinya memohon maaf kepada beliau terhadap terkait viral anggota kami yang melakukan tindakan berbau rasis. Kami sudah minta maaf sama beliau dan alhamdulillah permohonan maaf kami sudah diterima sama beliau. Dan insya Allah ke depan kami akan mengawasi anggota lagi, akan melakukan kontrol dan ini menjadikan momen kami untuk lebih baik lagi dalam melayani, mengayomi dan melayani masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia menegaskan bahwa membuat laporan di kepolisian adalah gratis tanpa pungutan biaya. Dodi mengatakan pihaknya menindaklanjuti kejadian tersebut dan anggota yang diduga rasis itu kini diperiksa oleh Propos. Pak Dodi, saya juga ingin menyampaikan bahwa permintaan maaf dari Kapolsek Palmerah saya terima dan tidak akan dilanjutkan untuk ke permasalahan pidana dan segala macamnya lain. Jadi semoga ini bisa menjadi evaluasi juga dan dilakukan perbaikan untuk kedepannya bagi instansi kepolisian agar bisa memberikan pelayanan dan lebih mengayomi masyarakat Indonesia lagi. Terima kasih.